Thank you.
Kupu-kupu berperan ekologis sebagai serangga penyerbuk bunga tanaman untuk berbuah dengan menghisap nektar bunga sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Jenis kupu-kupu di Indonesia sangat banyak, mencapai 2.500 jenis, dan jumlah ini hanya kalah dari Brazil dan Peru. Akan tetapi, penelitian tentang kupu-kupu di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kupu-kupu memiliki fase hidup dari telur, ulat, kepompong, kemudian bertransformasi menjadi kupu-kupu. Manusia pada umumnya merasa jijik dengan ulat. Namun sebaliknya, banyak orang yang menyukai kupu-kupu. Keanekaragaman jenis kupu-kupu di Indonesia pada saat ini mengalami ancaman kepunahan. Penyebabnya yaitu alihfungsi lahan, perburuan, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Halo sahabat Bongabay semua, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Akita Verslita dari Bongabay Indonesia di Bincang Alam Bongabay Indonesia. Seperti biasa, senang sekali saya bisa menyapa sahabat Bongabay semua di berbagai kanal sosial media Bongabay Indonesia ya. Pasti sahabat Bongabay yang sudah bergabung melalui Instagram maupun YouTube, Twitter maupun Facebook. Jadi saya senang sekali seperti biasa menyapa sahabat Bongabay, karena di episode Bincang Alam sebelumnya saya sudah menyebutkan ya bahwa Bincang Alam ini udah 100 episode menemani sahabat Bongabay semua dan juga membagikan dan membahas isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, sahabat Bongabay semua, karena Bincang Alam ini sudah 100 episode, pastinya kita juga ingin bertransformasi dong ke Bincang Alam dengan konsep yang lebih baru dan juga pastinya bisa menambah wawasan sahabat Bongabay semua dengan cara yang baru. Oleh karena itu, mulai hari ini Bincang Alam akan sedikit berbeda karena kita akan mendatangkan bukan hanya satu narasumber seperti Bincang Alam sebelumnya, tapi secara konsisten akan menghadirkan beberapa narasumber dari perspektif yang berbeda dan akan membahas topik yang sama. Nah, kalau kita membahas topik hari ini, mungkin satwa kali ini yang akan kita bahas tuh sudah sering kali sahabat Bongabay dengar atau mungkin sudah pelajari dari mulai zaman SD ya, zaman sekolah dasar gitu. Karena satwa ini sering menjadi contoh metamorfosis kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam atau biologi dan pastinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti sahabat Bongabay sudah tahu dari judulnya atau mungkin dari video yang barusan kita tampilkan. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai peneliti warga bagi konservasi kupu-kupu. Nah, kalau membahas konservasi kupu-kupu, mungkin beberapa episode yang lalu sudah pernah ya kita membahas di Sungai Lesan. Nah, kalau peneliti warga sudah beberapa kali juga kita angkat di Bincang Alam, mulai dari Elasmobranchi maupun spesies-spesies burung gitu. Hari ini kita akan membahas tentang peneliti warga dan konservasi kupu-kupu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai Bincang Alam dan saya memperkenalkan narasumber hari ini, saya ingin ajak sahabat Bongabay semua yang sudah bergabung untuk absen dari mana saja sahabat Bongabay berasal. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira udah ada perwakilan dari kota-kota atau provinsi mana saja ya. Nah, sambil menunggu, saya ingin memperkenalkan dua narasumber yang spesial hari ini. Seperti biasanya, yaitu yang pertama ada Bu Junianti Peggy. Beliau ini merupakan perwakilan dari Museum Zoologi Bogor, dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Halo Bu Peggy, selamat malam. Selamat malam Mbak Akita dan semua yang hadir di sini. Apa kabar Bu Peggy? Saya baik-baik, sehat dan semangat. Ada topik kupu-kupu yang akan diangkat untuk dibicarakan, dibincangkan hari ini, malam ini.
Terima kasih banyak Bu Peggy sudah mau hadir dan berbagi ke sahabat Mongabay semua ya Bu ya. Karena kalau mungkin sahabat Mongabay sudah sering kali baca artikel-artikel Mongabay, pasti sudah tahu juga bahwa Bu Peggy ini sering kali menjadi narasumber untuk beberapa artikel di Mongabay Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi Bu Peggy sudah bergabung ditemani hari ini. Mohon maaf, hari ini kita ditemani bukan hanya dengan Bu Peggy, tapi dengan satu rekan kami juga, yaitu Mas Farik Izzuddin dari perwakilan Kupunesia. Saya akan memanggil dengan Mas Farik. Halo Mas Farik, apa kabar? Sedang di mana nih sekarang? Halo Mas Farik, bisa dengar suara saya? Apakah masih di mute? Halo Mas Farik. Sebentar, saya coba komunikasikan dulu karena Mas Farik belum ada suaranya. Mas Farik. Halo Mas Farik. Oke, kita masih coba ya. Belum bisa nih Mas Farik. Mungkin masih keluar dulu. Gak apa-apa, Bu Peggy hari ini bergabung untuk Bincang Alam dari kota mana nih Bu? Saya dari Bogor. Oh, memang kota kelahiran saya, tempat tinggal saya. Tempat kelahiran juga pasti tempat bekerja juga ya Bu ya, karena banyak sekali peneliti. Brin di sana. Nah, karena Bu Peggy hari ini ada di Bogor, saya boleh ya Bu ya sambil menunggu Mas Farik bergabung, saya ingin menyapa sahabat Mongabay yang sudah bergabung nih Bu. Ini kita sudah lihat ya ada berbagai kota, sudah ada perwakilannya kayaknya nih ya. Ada Ananda Virgia di Daerah Istimewa Yogyakarta hadir. Halo Yogyakarta. Halo, halo, maaf. Halo Mas Farik. Sempat keluar ya tadi ya, belum ada suaranya. Iya, sempat nge-lag tadi soalnya. Oke, apa kabar Mas Farik? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, terima kasih Mas Farik udah berhasil bergabung di Bincang Alam hari ini. Dari mana nih Mas Farik sekarang live untuk Bincang Alam? Sekarang saya ada di Malang, tempatnya Kota Batu, di Cafe Retorika. Basecamp-nya Burung Nesia dan juga Kupu Nesia. Siap, kalau Burung Nesia nih pasti sahabat Mongabay juga ada yang sudah pernah nonton juga tuh episode Bincang Alam bareng Burung Nesia. Karena hari ini Mas Farik dari Malang, tadi saya lagi nyapa sahabat Mongabay, boleh ya saya lanjutkan menyapa sahabat Mongabay yang sudah bergabung. Tadi Yogyakarta sudah hadir, jadi Bogor, Malang, Yogyakarta. Nah ini Padang, ada Dwi Fitri juga sudah bergabung, gambarnya kupu-kupu nih. Jangan-jangan emang anggotanya Kupu Nesia juga. Di Instagram ada Glenius dari Sidoarjo. Halo, dan Pekanbaru juga sudah bergabung. Ada lagi Pontianak, halo Pontianak. Samarinda juga ikutan. Arta Barat juga ikut. Oke, Bandung ya, halo Bandung. Oke, ada lagi kah? Sepertinya cukup banyak. Palu juga sudah hadir. Ciletuh, Ciletuh berarti Jawa Barat ya, sudah hadir juga. Sumatera Barat lagi. Serang juga sudah ikutan. Ayo mana nih yang daerah timur atau barat? Bogor juga sudah hadir. Wah, Golinggo. Sepertinya sangat banyak nih Mas Farik dan Bu Peggy yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa tampilkan ya, karena kalau disebut semua kayaknya habis satu jam untuk teman, karena mungkin banyak sekali yang sudah menunggu-nunggu episode Bincang Alam kali ini membahas kupu-kupu. Oke, sahabat Mongabay bisa lihat ya di bawah masih banyak yang kita tampilkan. Jadi silahkan sambil absen dan sambil saya mulai diskusi hari ini bersama Bu Peggy dan Mas Farik, saya juga ingin ingatkan ke sahabat Mongabay semua, sambil disimak pemaparan dan diskusi dari kedua narasumber kita, silahkan juga loh untuk siapkan pertanyaan bagi Bu Peggy maupun Mas Farik jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai konservasi kupu-kupu atau topik bahasan kita kali ini. Nah, Bu Peggy, Mas Farik, kupu-kupu ini menarik ya karena sudah kita kenal dari kecil, mungkin dari bayi, orang tua kalau jalan-jalan pasti bilang ada kupu-kupu gitu di taman atau ketika jalan-jalan. Nah,
Kenapa saya angkat topik kupu-kupu hari ini? Karena ternyata Kupu Nesia beberapa minggu lalu meluncurkan satu aplikasi. Nanti kita akan bahas mengenai aplikasi dari Kupu Nesia. Tapi boleh nggak? Mungkin kita akan mulai dengan mengenal tentang spesies-spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia. Mungkin mulai dari Bu Peggy. Bu Peggy sudah siapkan pertanyaan. Mohon maaf, pemaparan ya Bu ya untuk hari ini ya. Bolehkah kita tambahkan untuk sedikit konteks mengenai kupu-kupu. Nah, ini dia. Mungkin Bu Peggy silahkan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kupu-kupu yang ada di Indonesia dan juga nilai-nilai konservasi yang ada. Silahkan Ibu Peggy. Iya, terima kasih Mbak Kita. Ya, mungkin seperti yang tadi telah disampaikan juga ya di video awal yang disampaikan oleh Mbak Kita. Memang kupu-kupu itu relatif lebih populer dibandingkan satwa avertebrata lainnya ya, karena memang dia lebih mencolok ya, lebih menarik tampaknya karena aktivitasnya juga terbang gitu kan kesana kemari sehingga mudah dilihat orang dan juga banyak diminati untuk perdagangannya juga ya, yang salah satunya juga ikut menambah ancaman juga nanti ya, nanti kita akan bincang-bincang mengenai ancaman yang ditimbulkan karena kepopulerannya dia itu juga. Nah, mengenai jenis kupu-kupu di Indonesia seperti tadi dipaparkan memang sudah banyak ya pustaka-pustaka yang kita juga coba membuat tabulasi, tapi sekali lagi dengan adanya aplikasi nanti Kupu Nesia ini kita akan memperoleh data yang lebih akurat gitu kan. Selama ini menurut pustaka kita bicara mengenai jumlahnya itu antara 2.200 sampai 2.500. Nah, ini perlu verifikasi juga apakah jenis-jenis tersebut valid, apakah memang masih ada di daerah-daerah yang disebut persebarannya. Karena kupu-kupu Indonesia ini sangat unik karena letak geografis Indonesia ya, yang sangat istimewa. Negara kepulauan dengan begitu banyaknya habitat-habitat yang unik. Sehingga ada jenis-jenis kupu-kupu yang persebarannya memang luas ya, kita sebut persebaran luas, bisa dijumpai di semua area di Indonesia. Tapi ada juga kupu-kupu yang misalnya hanya dijumpai di daerah barat Indonesia saja, misalnya hanya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada juga yang hanya di kawasan di tengah saja atau yang dikenal sebagai kawasan Wallacea, yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ada juga kupu-kupu yang hanya ada di kawasan timur saja di Papua. Tapi juga banyak, cukup banyak jenis-jenis yang endemik di beberapa pulau saja, bahkan ada beberapa jenis yang endemiknya hanya di pulau tertentu saja atau hanya di pegunungan tertentu saja di Papua gitu ya. Jadi ini sangat menarik, ada banyak sekali pembahasan mengenai kupu-kupu yang tidak akan tuntas kita kita bicarakan ya. Tapi dari perkiraan ya seperti ini, Indonesia itu memiliki kurang lebih 2.200 sampai 2.500 spesies kupu. Dan yang sangat istimewa juga, Indonesia itu mempunyai jumlah spesies endemik yang terbanyak di dunia. Jadi ada sekitar 650 spesies kupu-kupu endemik di Indonesia, gitu kan? Ini sangat istimewa sekali karena letak Indonesia yang tadi kepulauan, sehingga antar pulau itu bisa berbeda. Kemudian saya akan di slide berikutnya ya. Ini saya menyampaikan saja bahwa ada 25 spesies serangga yang telah dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia dan semuanya adalah kupu-kupu. Jadi semua serangga yang lain belum kecuali kupu-kupu yang 25 spesies ini saja. Walaupun demikian masih banyak lagi sebetulnya spesies kupu-kupu lainnya yang memang statusnya lebih rawan, lebih terancam punah ya, sehingga perlu juga mendapatkan status perlindungan. Tapi hal ini juga menunggu sambil berjalannya waktu dengan pendataan yang akan dibantu kemudian oleh sains warga sehingga kita akan dapat mengumpulkan data-data secara lebih akurat. Ini adalah kupu-kupu dari kelompok kupu-kupu sayap burung, kupu-kupu raja, dan kupu-kupu raja brook, Trogonoptera brookiana.
dari ya, dan kemudian ada satu juga selain Papilionidae, ada satu juga dari kelompok Nymphalidae yaitu Cetocea mirina yang di atas ini ya, yang warna oranye berenda-renda itu disebut sayap kupu-kupu sayap renda mirina, itu endemik di Sulawesi. Jadi ke semua spesies kupu-kupu yang dilindungi ini kebanyakan memang endemik atau hanya di beberapa pulau saja. Kemudian berikutnya mungkin saya rasa cukup menggambarkan ya keragaman kupu-kupu di Indonesia. Mungkin slide berikutnya akan kita mungkin masuk nanti ke bahasan yang berikutnya. Silakan Mbak Kita. Oke, baik. Jadi hanya itu tadi ya sedikit perkenalan karena saya udah siapkan banyak pertanyaan buat Bu Peggy. Terima kasih banyak Bu Peggy karena kita juga disuguhkan tentang keindahan kupu-kupu tadi ya, ada foto-fotonya. Jadi yeah. Mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Sebelum saya lanjut ke Mas Farik, saya mau tanya aja nih ke Bu Peggy, Bu. Bu Peggy, Bu Peggy sebagai salah satu peneliti kupu-kupu dan pasti salah satu peneliti yang sangat aktif mengadvokasi tentang penelitian kupu-kupu ya Bu ya. Kira-kira seperti apa sih ketertarikan Bu Peggy sendiri terhadap konservasi kupu-kupu? Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Moabai yang menonton dan ingin belajar mengenai kupu-kupu dan menjadi peneliti seperti Bu Peggy. Seperti apa sih Bu perjalanan ya. Ibu sebagai peneliti? Iya betul, memang perjalanannya panjang sekali ya. Saya bergabung dengan LIPI dulu dikenalnya, Museum Zoologi Bogor LIPI. Itu sejak tahun 1990 dan saya belajar mengenai kupu-kupu, prikehidupannya dan lain-lain sampai istilahnya biosistematikanya, konservasinya dan sejak 6 tahun yang lalu juga mengenai prikehidupannya karena kami juga membangun taman kupu-kupu gitu kan. Ya ini sangat penting sekali dipahami karena kupu-kupu itu berperan banyak sekali ya di alam ini, peran di ekosistemnya. Mungkin kita bisa kembali ke slide yang tadi ya, yang mengenai ada kupu-kupu hinggap pada bunga-bunga tadi ya, lanjutan slide yang tadi. Di slide yang ketiga, bisa ditampilkan lagi yang slide yang selanjutnya. Mungkin kita ingin menyoroti mengenai perannya kupu-kupu di ekosistem ya. Nah ini seperti sobat Moabai bisa lihat di sini ada berbagai jenis kupu-kupu ya. Ada Cetocea penthesilea yang di atas, ada Troides helena juga yang di kanan atas, ada Hebomia glaucipe yang di kiri bawah dan yang kanan bawah adalah Papilio perantus. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini kupu-kupu hinggap pada bunga. Nah, pada prosesnya hinggap pada bunga ini, mereka menjadi agen penyerbuk. Ya. Jadi, menyerbuk bunga pada tanaman itu sehingga tanaman bisa tumbuh dan bisa menghasilkan biji dan buah. Gitu kan. Jadi, ini salah satu fungsi pentingnya kupu-kupu di alam. Karena selain penyerbuk utama yaitu lebah dan lalat-lalatan ya, kupu-kupu juga berperan penting dalam proses penyerbukan tanaman. Walaupun mungkin ya tidak seperti lebah ya yang jelas-jelas merupakan penyerbuk utama. Tapi kalau kupu-kupu juga mempunyai kelebihan sebagai penyerbuk karena dia ini merupakan penerbang jauh. Sehingga untuk tanaman-tanaman yang letaknya berjauhan gitu ya, kupu-kupu dapat berperan lebih efektif mungkin daripada lebah. Karena lebah mungkin melakukan tugas penyerbukannya itu mungkin tidak jauh-jauh dari sarangnya. Jadi okay. Ini salah satu kelebihan kupu-kupu sebagai penyerbuk. Kemudian selain sebagai penyerbuk, kupu-kupu juga berperan di ekosistem itu sebagai mata rantai kanan ya. Jadi dia bisa dimakan ya. Jadi dia dimakan oleh banyak pemangsanya, predatornya. Tapi juga ada kelompok tertentu seperti kelompok Miletinae itu juga menjadi pemangsa bagi kutu daun, gitu kan? Bagi kelompok afid dan koksid. Nah ini juga sangat menarik untuk dipelajari ya lebih lanjut. Kemudian
peran kupu-kupu juga sebagai indikator lingkungan, kualitas lingkungan. Apakah lingkungan tersebut masih asri, masih bagus, masih utuh gitu kan. Karena keterkaitan kupu-kupu yang sangat erat dengan tanaman inangnya. Jadi begitu tanaman inangnya tidak ada, kupu-kupu juga populasinya menurun, bahkan mungkin hilang di beberapa tempat ya, jika memang tanaman inangnya sudah tidak ada. Yang ketiga, yang keempat mungkin juga kupu-kupu berperan sebagai agen untuk mengindikasikan juga kualitas perubahan dampak iklim ya. Perubahan iklim ini kan di dunia ini memang sudah global. Nah, ini salah satunya fungsi kupu-kupu juga menjadi indikator ya, salah satu indikator bagi ekosistem apakah sudah terdampak oleh perubahan iklim yang sangat drastis gitu. Baik. Kemudian, ya. Ya. Jadi terima kasih Bu Peggy untuk penjelasannya. Ini jadi banyak pertanyaan nih sudah numpuk untuk saya, Bu Peggy ya, dari penjelasan Bu Peggy yang mungkin belum terlalu panjang, tapi saya jadi banyak penasaran juga. Nah, Bu Peggy tadi Bu Peggy bilang bahwa kupu-kupu erat kaitannya dengan inangnya. Kalau misalnya kita ngomongin mata rantai ya Bu ya, apakah jika memang krisis iklim itu mempengaruhi kupu-kupu sebagai yang bergantung pada inangnya, dan kalau misalnya kupu-kupunya hilang atau inangnya hilang, berarti bisa dibilang secara keseluruhan itu dampaknya akan beruntun begitu ya Bu? Betul sekali. Jadi memang utamanya yang mengancam keberadaan kupu-kupu, mungkin di slide berikutnya ya bisa dilihat juga. Coba kita tampilkan slide selanjutnya. Nah ini mungkin kita miris ya melihatnya gitu kan, bahwa ini memang penebangan hutan gitu kan, pohon-pohon banyak yang hilang gitu. Nah ini yang terutama merupakan faktor utama yang menyebabkan laju kepunahan kupu-kupu semakin cepat gitu kan, karena faktor alih fungsi lahan ini. Jadi ketika habitatnya kupu-kupu dan juga tumbuhan dan satwa lainnya juga terganggu, hilang gitu ya, atau menciut ukurannya gitu, ini akan menyebabkan mereka tambah kesulitan untuk mencari makan gitu kan. Karena keterkaitan tadi yang kupu-kupu dengan tanaman inangnya juga ya, banyak tanaman inang kupu-kupu itu merupakan tanaman-tanaman bawah hutan. Jadi tanaman-tanaman seperti perdu, tanaman-tanaman yang merambat gitu kan, itu merupakan inang banyak sekali spesies kupu-kupu. Jadi ketika habitatnya terganggu, kupu-kupu jenis tersebut juga otomatis akan menjadi terganggu dan bahkan bisa punah dari alam ketika sebaran kupu-kupu itu juga sangat terbatas. Ya, misalnya endemik yang hanya pada beberapa pulau tertentu atau satu pulau tertentu saja. Jadi ini sangat menimbulkan ancaman bagi kupu-kupu, kerusakan habitat. Selain itu juga, selain kerusakan habitat atau alih fungsi lahan, juga ada faktor polusi ya, karena penggunaan pestisida yang berlebihan seperti tadi mungkin di awal video sudah dipaparkan oleh Mbak Akira. Jadi memang polusi pestisida ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kupu-kupu, karena kami juga sudah melakukan beberapa penelitian di habitat alamnya ya, ketika kami sampling di daerah yang bersebelahan dengan lahan pertanian yang intensif, itu memang kupu-kupunya pun turun drastis. Kami hampir tidak dapat menginventarisasi jenis-jenis kupu-kupu yang biasanya dapat dijumpai di habitat hutan. Kemudian berikutnya lagi yang mengancam adalah dampak tadi ya, perubahan iklim. Jadi ada beberapa, ada cukup banyak mungkin kupu-kupu yang sebarannya menjadi terganggu ya. Dan juga karena krisis iklim ini, juga mungkin tanaman-tanaman berbunga juga menjadi berbeda musim berbunganya, gitu kan? Jadi ini mungkin akan sedikit banyak berdampak pada kupu-kupu dengan disrupsi yang terjadi ya, dengan musimnya yang berbeda, gitu kan? Dengan jadi karena mereka sebetulnya ada sinkronisasi ketika tumbuhan inang itu mulai pucuknya mulai bersemi gitu kan. Nah, kupu-kupu juga
pada saat itu juga mulai muncul gitu kan, untuk bisa ulatnya itu makan di tanaman inangnya. Tapi ketika itu terjadi disrupsi yang sangat berbeda-beda di mana-mana gitu, mungkin itu akan membingungkan juga bagi kupu-kupu dan tumbuhannya itu sendiri. Saya rasa itu yang sangat memprihatinkan ya bagi kita. Tapi iya. Ya, jadi memang berarti bisa bahwa krisis iklim ini bukan hanya menyebabkan krisis pangan bagi manusia ya, tapi organisme lain seperti kupu-kupu juga menghadapi krisis habitat dan juga krisis pangan juga ya Bu ya, untuk kelangsungan hidup mereka. Iya betul, dan itu kan menyambung juga karena dia merupakan mata rantai dari mata rantai makanan ya, terus pasti akan menyambung juga pada yang lain-lain berdampaknya kan, tidak hanya pada kupu-kupu saja gitu, karena peran kupu-kupu juga tadi sebagai penyerbuk, jadi mungkin tumbuhan-tumbuhan yang diserbuki oleh kupu-kupu juga akan mengalami kesulitan gitu kan, jadi akan berdampak panjang ke mana-mana, menyambung dampaknya. Oke, jadi ternyata kupu-kupu yang kita terlihat indah dari luar, tapi ternyata perannya tuh sangat penting untuk ekosistem ya Bu ya. Saya ingin kembali nih Bu ke karakter kupu-kupu sendiri. Tadi kita sudah tahu bahwa kupu-kupu punya peran penting, lalu bagaimana ancamannya dan juga bagaimana ketahanannya kalau misalnya menghadapi krisis iklim. Tapi saya punya pertanyaan yang mungkin cukup simpel, yaitu kalau misalnya tadi disebutkan oleh Bu Peggy di awal, ada 25 spesies kupu-kupu dilindungi di Indonesia. Sebetulnya spesies-spesies kupu-kupu sendiri yang ada di Indonesia itu, apakah mereka bisa hidup dari satu jenis tanaman yang sama, atau memang mereka mempunyai satu inang yang berbeda-beda begitu Bu, yang mungkin menjadi faktor juga bahwa jika sebuah spesies tanaman hilang yang merupakan inang, itu ternyata juga pengaruhnya ke semua spesies kupu-kupu atau hanya satu spesies kupu-kupu saja gitu. Seperti apa sih Bu, kalau Bu Peggy mungkin bisa jelaskan untuk saya dan sahabat Mongabe semua? Ya, terima kasih Mbak Kita, dan memang betul kupu-kupu itu keterkaitannya erat, tapi umumnya juga misalnya satu kupu-kupu ya bisa memanfaatkan beberapa spesies tanaman inang. Jadi enggak hanya satu, tapi ada juga memang spesies kupu-kupu, makanya makin langka lah dia gitu kan, karena mungkin inangnya memang hanya bisa pada tanaman, satu tanaman itu saja gitu. Tanaman lain tidak. Jadi ada juga yang bersifat agak generalis, misalnya bisa hidup pada tanaman yang lain-lain cukup banyak, bahkan bukan hanya satu spesiesnya saja, tapi dalam genus tanaman itu, dalam genus tanaman yang dengan berbagai spesies yang berbeda, mungkin mereka masih bisa juga. Sehingga yang itu masih bisa survive ya, masih bisa bertahan, karena masih ada alternatif pakan yang lainnya gitu. Tapi yang dikhawatirkan adalah yang sangat terbatas, jadi keterkaitannya hanya pada satu saja atau hanya pada dua, tiga saja gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang cukup banyak gitu tanaman inangnya, sehingga masih, kalau disebut ya masih aman lah gitu kan. Tapi ya tetap saja gitu kan, kalau kita tidak mempunyai data tentang itu ya kita juga susah untuk menyebutkan apakah aman atau tidak gitu kan. Makanya mungkin untuk menyambung ke peran sains warga ini, juga saya ingin mengapresiasi ya bahwa kawan-kawan di sini sudah sangat berdedikasi gitu kan. Jadi mungkin di slide berikutnya ya, jadi mungkin kalau melihat pohon-pohon ini kita merasa apatis gitu kan, merasa aduh kok kayaknya masa depannya suram banget gitu. Tapi di lain pihak, kalau kita melihat nih semangatnya dan antusiasnya sains warga ini memang sangat luar biasa ya. Ini kami memulainya di tahun lalu, kami ada workshop ya, kami mengadakan workshop untuk menghimpun data-data, karena kita menyadari gitu kan bahwa seorang peneliti yang seperti saya ini gitu kan, tidak mungkin gitu menjangkau seluruh area di Indonesia, sehingga kita perlu lah memberdayakan masyarakat gitu kan. Dan memang 10 tahun belakangan ini sains warga itu sangat berkembang di mana-mana ya secara global. Nah, terutama juga dengan kemudahan yang terjadi dalam teknologi ya, kemajuan dalam teknologi telepon genggam ya, handphone gitu kan. Sehingga kita bisa dapat
sharing lebih banyak juga gitu kan, kita dapat lebih terkoneksi juga dengan berbagai penggiat kupu-kupu di mana-mana gitu. Jadi dengan alasan ini kami tahun lalu mengadakan workshop mengenai ini, dan kami pada saat itu juga sudah sangat gembira ya, karena kami sudah berhasil menghimpun data yang bisa memetakan jadi sebaran kupu-kupu di Indonesia itu seperti apa sih gitu kan. Dan ini kita sudah sumbangkan juga ke global, jadi masuk datanya ini juga ke Global Biodiversity Information Facility. Jadi ya, kita sudah berperan juga di situ. Dan untuk menyambung kegiatan yang tahun lalu, kami juga di penggiat kupu-kupu, saya melakukan approach ya kepada beberapa kawan di penggiat kupu-kupu tahun lalu itu, dan kami sepakat, oke ya Bu, kita sepakat untuk bekerja, istilahnya sukarela nih gitu kan, melakukan penghimpunan data gitu kan. Jadi yang slide berikutnya mungkin adalah menunjukkan kegiatan yang kita lakukan 10 hari lalu ya. Jadi kita mengadakan educational camp, mungkin nanti Mas Farid bisa lebih menjelaskan lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan ini. Tapi utamanya kita harus mengapresiasi peran sains warga ini atau peneliti warga ini ya, karena betul-betul dapat memberikan kontribusi yang luar biasa ya, yang nggak akan mungkin kita capai hanya dengan saya seorang peneliti atau mungkin ada peneliti kupu-kupu lain di universitas mana-mana gitu kan, itu sangat tidak mungkin dicapai gitu kan. Pada saat lalu juga Mas Swiss, salah satu co-foundernya Kupunesia bersama saya dan Mas Yasil, Inti Yasil Wafa, itu juga kami berdiskusi bahwa tidak mungkin ini akan terjadi kalau tanpa partisipasi semua penggiat kupu-kupu Indonesia. Jadi saya pada kesempatan ini juga mengapresiasi, sangat mengucapkan terima kasih atas segala semangatnya, atas segala dedikasinya pada kupu-kupu Indonesia, sehingga kita sudah dapat istilahnya membentuk wadah ya untuk menuju kepada perkembangan kupu-kupu Indonesia. Saya rasa ya seperti itu. Jadi semangatnya istilahnya, walaupun tadi melihat habitat rusak, tapi kita mempunyai semangat bahwa kita akan bisa gitu kan, karena mereka pun dapat berkontribusi terhadap konservasi dengan cara ya, selain mereka foto-foto kupu-kupu itu untuk mendokumentasikan distribusinya, mereka juga tertarik untuk ikut memelihara malahan gitu kan, mengungkapkan bagaimana sih pradewasanya kupu-kupu itu gitu kan, karena pengetahuan seperti itu juga masih belum banyak diungkap gitu kan. Jadi sangat penting sekali untuk mengungkap pradewasanya kupu-kupu seperti apa, tanamannya seperti apa gitu kan. Jadi tanaman inang, tanaman nektarnya dan lain-lain. Jadi mereka ikut membantu dalam konservasi dengan cara penanaman tanaman inang, mengenal dan lain-lainnya. Mungkin Mas Fari nanti bisa lebih banyak menambahkan tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Peggy untuk penjelasannya. Nah, sahabat Muape tadi ya, sudah simak sama-sama Ibu Peggy, dan saya ingat-ingatkan jika sahabat Mongabay punya pertanyaan untuk Bu Peggy maupun Mas Farik, silahkan dituliskan, nanti coba jawab oleh beliau, oke? Okay? Nah, tadi Bu Peggy sudah menjelaskan bagaimana ternyata peneliti itu juga tidak bisa bergerak sendirian. Ini saatnya kita berkenalan dengan apa yang sudah dibangun oleh Bu Peggy, Mas Farik, dan rekan-rekan lainnya ya, yaitu Kupunesia. Kalau begitu kayaknya Mas Farik ini yang akan mengenalkan kita ke apa sih Kupunesia gitu ya, Mas Farik ya. Sudah siap Mas Farik untuk sedikit pemaparannya bagi sahabat Mongabay semua? Sudah siap, monggo. Oke, coba kita akan sedikit perkenalan mengenai Kupunesia, Farik. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Farik, saya salah satu tim dari Kupunesia. Jadi, apa sih Kupunesia itu? Kupunesia sebenarnya hanyalah suatu alat atau aplikasi untuk mempermudah kita semua, sains warga, peneliti, siapapun itu, untuk memonitoring dan juga mendata kupu-kupu
di negara kita sendiri, Indonesia. Oke, Mas, next. Ah, ini. Sebenarnya ide Kupunesia, aplikasi Kupunesia udah ada sejak tahun 2017 ketika acara Jambore Kupu-Kupu pertama di Malang. Waktu itu Mas Wis sebagai pembicara menawarkan source code-nya, apakah Kupu-Kupu mampu? Tapi waktu itu kita belum mengiyakan. Kemudian tahun kemarin 2021, Bu Peggy, Mas Yazil dan juga Mas Wis berinisiasi untuk membentuk aplikasi monitoring untuk semua warga Indonesia. Lalu kemudian tanggal 1 November kita launching di Play Store. Kemudian data yang ada di sini adalah data-data yang kita miliki selama ini. Jadi ada 869 spesies foto kupu-kupu itu setelah berjalan 1 bulan. Jadi 1 Desember, per 1 Desember. Jadi ada tambahan 32 foto dalam hanya waktu 1 bulan itu. Jadi saya sangat mengapresiasi orang-orang yang sudah mau meng-email, menghubungi kami untuk berkontribusi, memberikan foto di field guide atau di panduan identifikasi. Kemudian ada lagi fotonya ada 1488. Kok banyak sekali? Dikarenakan banyak form kupu-kupu. Ada kupu-kupu yang memiliki dimorfisme atau cewek jantan dan betina berbeda. Kemudian ada yang formnya itu sangat banyak. Jadi memang satu foto itu kurang cukup mewakili untuk spesies. Kemudian ada 90 fotografer dari seluruh Indonesia. Untuk sekarang per 1 Desember ada 101 pendaftar dan 183 pengguna. Itu dalam waktu 1 bulan. Jadi saya sangat mengapresiasi orang-orang yang semangat untuk melakukan citizen science terlebih di kupu-kupu. Kemudian di data kita ada 2200 jenis kupu-kupu. Itu pun masih bisa bertambah lagi. Dari semua itu dalam 1 bulan sudah tercatat 321 spesies dari 304 checklist. Oke, next. Nah, ini beberapa lokasi pengamatan yang telah terinput mulai dari 1 November ketika kita launching sampai 1 Desember. Kita lihat hampir di seluruh Indonesia sudah terwakili, hampir. Di Sumatera ada 18 titik, kemudian di Jawa ada 117, Kalimantan 27, Sulawesi 25, Nusa Tenggara 28, dan Papua sudah 2. Namun masih daerah Maluku itu masih kosong. Mungkin nanti dengan adanya acara ini memperluas jangkauan kita lah untuk memiliki data yang lebih luas lagi, mencakup seluruh Indonesia. Oke. Ini ada dari satu contoh saja ya, data kita bersama itu dari Ramdhani Harahap. Dia menginput checklist dari Pulau Sumbawa. Contohnya ada distribusi baru. Itu ada spesies Melanitis pedima. Persebarannya menurut buku Sukada itu hanya ada di Jawa, Sumatera, kemudian di Sulawesi. Namun Mas Ramdhani Harahap ini menginput checklist dengan fotonya juga ada di Sumbawa. Kita mencoba memverifikasi, mengontak beliau, ternyata memang ada lah. Ini adalah fungsi, salah satu fungsi utama untuk citizen science. Karena untuk membuat penelitian keluar Jawa atau mungkin seluruh Indonesia itu akan sangat mahal sekali. Jadi ini adalah salah satu solusi untuk memetakan kupu-kupu yang ada di Indonesia dan sebaran aslinya. Okay, next. Ini juga ada beberapa spesies endemik yang seperti Bu Becky bilang. Contohnya ada Hypotheca honos atau tepi kota honos. Untuk foto ini, itu kayaknya sangat langka. Karena apa? Karena kita cari di internet dan juga di literatur sangat sulit. Hanya ada sketsa saja. Jadi, kita sangat berterima kasih kepada Mafyunda untuk dapat memotret itu di Sulawesi. Tanpa adanya citizen science ini akan, menurut saya akan sangat sulit mendapatkan spesies-spesies yang endemik. Ada juga seperti itu, ada Michalisis nala juga, endemik Jawa. Ada Dakalana juga.
rekodnya itu sangat lama, istilahnya bahkan bahasanya masih bahasa Latin dan juga Jerman. Namun dengan adanya Kupunesia ini mempermudah kita untuk melakukan penelitian. Bisa nanti ketika ada data ini kan ya, Spicator honos, kemudian kita langsung research lagi ke sana, kita cari host plan-nya, kita cari habitatnya seperti apa, itu bisa. Tapi Kupunesia kita masih istilahnya masih di dasaran untuk konservasi, masih di checklist atau apa data spesies saja. Then next. Mungkin itu saja mungkin dari Kupunesia. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih Mas Farik. Nah, sahabat Mengabai, kita sudah kenalan dengan Kupunesia. Akan ada beberapa pertanyaan untuk Mas Farik ya, sambil nanti kita coba jawab pertanyaan dari sahabat Mengabai yang sudah masuk. Nah, Mas Farik, ini satu bulan sudah lebih dari 100 orang pengguna dan pendaftar. Oh, tadi saya tanya ke Bu Peggy, kenapa Bu Peggy tertarik dengan kupu-kupu? Nah, akhirnya beliau menjadi peneliti setelah perjalanan panjang dan pasti proses belajar yang panjang. Kalau mungkin Mas Farik boleh ceritakan ke sahabat Mengabai. Kalau Mas Farik sendiri sebagai yang bukan peneliti dan mungkin menggambarkan juga beberapa kasus dari teman-teman yang ada dan bergabung di Kupunesia, kenapa sih tertarik banget sama konservasi kupu-kupu? Sampai mau tuh berkontribusi menjadi kontributor Kupunesia dan menjadi citizen scientist atau peneliti warga. Silahkan Mas Farik. Untuk awal kenal itu dari acara Jambore Kupu-Kupu itu juga. Awalnya saya tidak tahu apa-apa itu soal kupu-kupu. Yang saya tahu ya kupu-kupu kuning, kemudian kupu-kupu jeruk, seperti itu. Namun ketika ada acara itu, kemudian Pak Martinus, pemateri dari Kitab Sada, Mas Swiss, kemudian ada lagi Mbak Elina menjelaskan mengenai kupu-kupu, mulai muncul ketertarikan. Kemudian paginya di acara itu kita penelitian. Kita pengamatan maksud saya, maaf. Pengamatan dan ternyata, wah kupu-kupu jenisnya bermacam-macam. Nggak hanya kuning, merah, hijau, biru. Sangat beragam. Terus juga ada yang endemik dan lain-lainnya. Kemudian juga kupu-kupu bisa dijadikan indikator suatu kawasan. Jadi semakin bagus suatu kawasan, semakin heterogen suatu vegetasinya, kemungkinan keragaman sangat tinggi juga. Jadi, wah, ini hewan yang penting untuk ekosistem kita. Jadi ya, sepertinya harus ada yang memperhatikan seperti itu. Oke, jadi ternyata ketertarikan itu juga tumbuh ketika bersama dengan teman-teman yang mempunyai ketertarikan yang sama, begitu ya Mas Farik ya. Nah, kalau anggota-anggota dari Indonesia sendiri tuh secara demografis seperti apa sih? Apa memang kebanyakan memang pegiat lingkungan atau konservasi atau bisa dari kalangan mana saja gitu Mas Farik? Seperti apa? Kalau kita tidak ada keanggotaan, jadi Kupunesia hanyalah suatu alat untuk kita semua pengamat kupu-kupu atau pemati kupu-kupu untuk checklist dan mendata kupu-kupu kita demi ketahuan data kupu-kupu kita sendiri Indonesia. Untuk penggunanya atau user itu sangat beragam. Ada yang mulai dari SMA, kemudian sudah kerja, mahasiswa, bermacam-macam. Kita tidak membatasi siapapun, asal harus ada kemauan di dalamnya. Jadi ya siapapun boleh, bahkan lebih bagus ketika mungkin anak SD sudah, wah ingin meneliti kupu-kupu atau mungkin pengamatan, tidak masalah. Asal harus ada semangat untuk belajar. Karena kita juga ada verifikasi data, jadi nggak sembarangan data bisa masuk. Ada harus upload foto, kemudian diidentifikasi apakah benar atau tidak. Nanti tim kita yang verifikator itu nanti bakal memverifikasinya, meng-email, telepon ataupun meng-WA seperti itu. Oke, jadi memang nggak ya dengan data-data palsu, tapi memang harus ada proses verifikasi. Nanti di akhir diskusi ini saya akan tanya lagi. Bagaimana bisa mulai ya untuk jadi kontributor Kupunesia. Tapi sebelum ke situ, mungkin Bu Peggy dan Mas Farik juga sudah lihat sudah banyak sekali pertanyaan masuk, sedangkan kita secara durasi juga tinggal sedikit gitu ya. Bu Peggy dan Mas Farik, saya izin untuk mulai menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dari sahabat Mengabai semua. Apakah diperkenalkan? Oke, mungkin kita bisa tampilkan yang pertama.
ada pertanyaan dari siapa ini, mungkin nanti dijawab cepat saja ya, baik itu dari Bu Peggy maupun Mas Farid. Nah, ini pertanyaan pertama dari Nazirum Mubin. Kupu-kupu dan ngengat masih dalam ordo yang sama, tetapi mengapa ngengat tidak banyak yang melakukan penelitian? Padahal ngengat banyak diketahui menjadi hama dan perkebunan. Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk Bu Peggy, silakan dijawab secara singkat Bu untuk bisa mengakomodir pertanyaan yang lain begitu. Okay, silakan Ibu. Iya. Sebetulnya ngengat juga banyak yang melakukan penelitian ya. Di kami pun di BRIN ada Pak Profesor Hari Sutrisno menangani khusus ngengat, ada Pak Darmawan Uyung juga menangani ngengat. Jadi sebetulnya imbang lah gitu ya. Maksudnya ngengat pun banyak di universitas dan di Kementerian Pertanian juga pasti banyak orang yang melakukan penelitian mengenai ngengat. Mungkin tapi outreach-nya ke masyarakat mungkin yang berbeda-beda ya. Kami dari kupu-kupu karena memang kebetulan penggemarnya banyak sehingga kami bisa berkesempatan membuka jalan menuju ya ini terobosan-terobosan baru yang seperti ini yang saya pikir sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kalau saya ubah pertanyaannya dikit untuk Mas Farid, kira-kira bisa nggak ngengat ini jadi target penelitian atau subjek penelitian untuk Kupunesia gitu? Meskipun kalau misalnya ada penggiatnya atau penggemarnya ngengat gitu, kira-kira bisa disubmit ke Kupunesia, Mas Farid? Wah, itu sangat bisa menurut saya. Mungkin kalau perlu bikin ngengat Nesia atau mungkin Kupunesia atau yang lainnya, semuanya kita pasti bakal open atau istilahnya welcome. Tapi ya itu, kita harus benar punya komunitasnya dan harus menjaga datanya. Ya, karena memang untuk membahas soal citizen science dan cakupannya yang sangat luas, harus ada istilahnya orang-orang yang benar-benar bisa konsisten di situ. Seperti itu sih. Dan berkomitmen juga, Mbak. Ya, orang yang berkomitmen gitu kan. Jadi saya mengenal mereka ini sebetulnya belum terlalu lama gitu kan. Saya kenal hanya dengan hasil aja yang sudah lama sekali karena dia salah satu dari mahasiswa bimbingan saya dulu waktu TKL-nya. Tapi yang lain itu sebetulnya saya baru juga kenal beberapa bulan ini, tapi terasa kami dalam komunitas tuh terasa udah kenal lama gitu kan, mungkin karena passion kita sama gitu kan, mempunyai visi yang sama juga gitu. Dan saya mungkin bisa menambahkan untuk kupu-kupu ya, seperti juga untuk burung, itu kan identifikasinya bisa dilakukan dengan melihat karakter-karakter yang mungkin bisa dilihat dari foto gitu, berdasarkan foto. Sedangkan banyak hewan lain yang mungkin tidak memungkinkan gitu kan, misalnya kumbang gitu kan, wah mirip banget antara satu dengan yang lain gitu. Jadi memang kebanyakan dari itu mungkin masih harus dilihat dari spesimennya di koleksi, dilihat di lab, dilihat tarsinya bagaimana dan lain-lain gitu kan. Jadi memang yang memungkinkan mungkin saat ini ya kupu-kupu burung sudah berapa tahun yang lalu sudah mulai, dan kupu-kupu sekarang bersyukur kita juga mempunyai wadahnya. Baik, jadi karena ketersediaan identifikasi yang istilahnya mumpuni gitu kan, kalau yang sulit untuk diidentifikasi juga saya rasa agak sulit mengembangkannya. Baik, terima kasih Bu Peggy, terima kasih Mas Farid. Nazirum Mubin, kalau mau berkontribusi ngengat Nesia bisa hubungin Mas Farid mungkin ya, dan mungkin hubungi Mas Fi saja nanti mungkin. Bisa komunitas peneliti-peneliti ngengat, rekan-rekan dari Bu Peggy di BRIN. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Waduh, semakin banyak ini pertanyaannya. Nggak apa-apa, kita coba jawab satu-satu. Dari Instagram ada Kori Ainun. Selamat malam semuanya. Apabila diperkenankan, saya ingin bertanya kepada Bu Peggy. Bu, apabila ingin merekayasa habitat, kira-kira tanaman apa yang bisa dijadikan sebagai tempat inang? Nah, ini mungkin bisa dijawab secara singkat. Silakan Bu Peggy. Ya. Pertama, kita jika ingin merekayasa habitat, kira-kira kita harus tahu juga ya, inventarisasi dulu. Jadi, dilihat dulu di area itu, di habitat itu, kupu-kupu yang berpotensi ada adalah apa gitu kan. Misalnya kan nggak mungkin kita mau merekayasa habitat dengan misalnya menanam tanaman yang misalnya hanya ada di Maluku tapi
mau mereka yasanya di Sumatera misalnya gitu ya, agak mungkin kurang berpotensi gitu. Jadi kita melihat dulu potensi kupu-kupu di tempat itu apa, kemudian kita sesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Oh, kita sudah tahu nih inangnya ini adalah ini, inangnya ini adalah ini. Nah, itu kita bisa melakukan pemerkayaan habitat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Peti. Jadi kalau boleh saya simpulkan, masih ada banyak penelitian lebih lanjut yang harus dilaksanakan ya sebelum bisa sampai ke dalam konklusi bahwa rekayasa habitat itu memungkinkan atau tidak. Oke, terima kasih banyak. Sangat memungkinkan, dan kita memang sudah mulai banyak juga ya yang melakukan gitu kan. Jadi untuk tapi ya dibandingkan 2.200 kupu-kupu Indonesia, kita mungkin hanya tahu baru ya tidak sampai 20%-nya mungkin gitu kan. Jadi masih banyak sekali peluang-peluang untuk mengungkapkan jenis-jenis apa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh ulat kupu-kupu ini untuk pakannya. Baik, terima kasih banyak Bu Peggy, terima kasih banyak Ko Ainun untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita coba tampilkan lagi pertanyaan selanjutnya, ada dari Instagram, ada Miftah Haid. Izin bertanya, yang pertama, berapa lama kisaran usia kupu-kupu pada fase dewasa? Lalu yang kedua, apakah ada upaya atau bisakah kupu-kupu dimanfaatkan secara lestari? Mungkin nanti saya ingin pertanyaan yang pertama dijawab oleh Bu Peggy, pertanyaan kedua oleh Mas Farik gitu ya. Silahkan Bu Peggy untuk pertanyaan pertama. Ya. Silahkan. Kupu-kupu kalau berdasarkan hasil pengamatan saya di penangkaran kupu-kupu di LIPI dulu ya, sekarang di BRIN kami sudah digusur. Nah ini kisarannya sekitar 4 minggu sampai bahkan jenis tertentu seperti pernah kami pelihara Idia Blancardi ya, karena kami memang mempunyai sungkup yang aman gitu ya, jadi tidak akan terlepas keluar. Kita harus mewanti-wanti juga hal ini supaya jangan sampai kita menyebabkan pencemaran genetik ya, jenis yang tidak ada di Jawa tapi kita pelihara di Jawa tapi nanti bisa berakibat buruk malahan gitu kan ketika ia terlepas keluar. Jadi pada saat itu kami juga mempunyai memelihara kupu-kupu dari Sulawesi ini, kupu-kupu endemik Sulawesi, Idia Blancardi, dan kami bisa mempunyai data bahwa itu bisa hidup sampai 4 bulan. Jadi lama juga gitu kan, cukup lama. Dan saya rasa itu satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui berapa sih waktu dewasanya ini kita bisa terbang gitu kan, karena di tempat tertutup itu, sungkup tertutup itu kita menandai individunya dan kita masih melihat sampai sekian lama itu, oh masih ada gitu kan, sehingga kita bisa mempunyai data yang akurat. Kalau di lapangan pastinya sulit memperoleh data seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Peti. Pertanyaan kedua, apakah ada upaya atau bisakah kupu-kupu dimanfaatkan secara lestari? Silakan mungkin Bu Peggy dulu yang menjawab, setelah itu Mas Farik ya dari perspektif peneliti warga. Mungkin secara singkat seperti apa Bu Peggy? Bisa dimanfaatkan upaya untuk maksudnya dimanfaatkan secara lestari ya. Jadi ya memang ada taman kupu-kupu, penangkaran kupu-kupu itu kan. Itu memang tujuannya adalah untuk menyediakan kupu-kupu yang bisa dipamerkan di taman kupu-kupu gitu kan. Dan itu bisa dimanfaatkan secara lestari ketika kita memang sudah mengetahui tanaman inangnya apa gitu kan. Dan di antara rekan-rekan kupunesia pun cukup banyak ya yang memelihara gitu kan. Kami tiap hari itu lihat-lihat posting di grup WA itu, oh ada contohnya nih Mas Lufti tuh rajin banget posting-posting hasil peliharaannya kupu-kupunya gitu kan. Jadi kita yang lain pun merasa terpanggil gitu kan untuk oh ya mengamati lebih lanjut nih, tidak hanya mengamati dewasanya tapi juga mengamati pradewasanya gitu kan. Jadi saya sangat mengapresiasi hal-hal tersebut dan sangat bisa dimanfaatkan secara lestari karena kita hanya perlu mengambil indukan hanya sesekali saja karena bisa dapat sampai 4 generasi baru kemudian kita harus tambahkan generasi untuk supaya tidak jelek ya genetiknya gitu kan, baru kita ambil indukan lain yang dari alam. Tapi seterusnya sih sebetulnya bisa berlangsung sampai 4-5 generasi demikian. Silakan Mas Farik kalau mau menambahkan. Kasih silakan Mas Farik. Oke, kalau untuk pemanfaatan secara lestari, sangat jelas sekali.
layaknya burung, kupu-kupu pun juga menarik untuk difoto. Jadi ada beberapa orang yang membuka trip untuk butterfly watching, misalnya seperti itu, foto atau butterflying. Terlebih seperti yang bilang Bu Bagi, spesies endemik kita itu nomor satu di dunia, sekitar 650 Bu ya. Nah, itu sangat menarik ya, pasti. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu habitatnya lestari. Dikarenakan kalau nggak lestari, habitatnya rusak atau dialihfungsikan, jelas populasinya bakal menurun. Nah, sebelum kita memanfaatkan, harus kita lestarikan dulu, seperti itu. Jadi kalau bisa saya bilang, jadi ada potensi ya, baik itu secara sosial maupun ekonomi, misalnya mendatangkan pariwisata begitu ya, Mas Farik. Tapi kembali datang dengan pekerjaan rumah untuk pelestarian lingkungannya, dan itu nomor satu mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Bu Peggy dan Mas Farik untuk jawabannya. Terima kasih Miftah untuk pertanyaannya. Kita coba jawab lagi beberapa pertanyaan ya, Bu Peggy dan Mas Farik. Kita coba tampilkan. Mohon maaf nih kalau extend sedikit, karena sepertinya sangat banyak yang tertarik dengan kupu-kupu hari ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya dari Oki Rahmatirta. Salam, mohon izin bertanya, apa saja tantangan bagi para pegiat konservasi kupu-kupu di mana saat ini gencar-gencarnya urbanisasi dan alih fungsi lahan di tengah-tengah kita? Baik, mungkin jawaban singkat dari Bu Peggy sebagai peneliti ya, dan mungkin Mas Farik juga sebagai peneliti warga. Silakan Bu Peggy. Ya, tantangannya bagi penggiat kupu-kupu, menurut saya ya, dihubungkan dengan urbanisasi atau alih fungsi itu ya, kita yang di perkotaan mungkin ya, mungkin merasa kita tidak bisa berkontribusi banyak nih gitu kan. Tapi walaupun demikian, sebetulnya kupu-kupu yang ada di perkotaan pun kita masih perlu datanya gitu kan, untuk dapat dipetakan, sehingga kita bisa membandingkan, oh yang ada di kota-kota besar kupunya seperti ini, di yang memang ada berdekatan dengan habitat alami seperti ini gitu kan. Jadi memang untuk perbandingan itu tetap kita sangat menyambut ya partisipasi siapapun yang dapat menyumbangkan waktunya, misalnya dengan mengambil foto kupu-kupu dan kemudian diupload di aplikasi tersebut. Oke, terima kasih Bu Peggy. Silahkan ya, Mas Farik. Kalau untuk konservasi kupu-kupu lebih di urban ya, ada beberapa contoh seperti Bu Ica Amal, kemudian Pak Agung Nugroho, mereka membuat seperti koridor. Jadi mereka menanam tanaman inang di sekitar rumah. Jadi nggak harus di hutan juga, kita juga bisa mengkonservasi habitatnya dengan menanam tanaman inang di sekitar rumah kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun siapapun bisa ikut konservasi. Jadi mereka membuat koridor-koridor untuk kupu-kupu bertelur, kemudian nektaring, dan lain-lainnya. Kita contoh mungkin di Singapura pun sangat bagus di sana. Jadi dikasih tanda ini tanaman inang kupu-kupu apa seperti itu dan dilindungi. Nah untuk itu, untuk kupu-kupu yang dilindungi kita masih sangat sedikit sih memang Bu ya, hanya di Troides dan juga di saya burung dan juga di Cetosiamilnya itu aja. Jadi bisa kita asal mau usaha dan menanam houseplant, kita jaga habitatnya bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Peggy dan Mas Farik. Jadi memang tidak ada batasan untuk bisa menjadi pegiat konservasi kupu-kupu gitu. Nah, kita extend sedikit nggak apa-apa ya Bu Peggy, Mas Farik ya. Kita ya, coba percepat saja. Percepat saja mungkin satu-satu pertanyaan bagi Bu Peggy maupun Mas Farik. Nah, ini dari Mirai Harsa, izin bertanya, kenapa dari semua spesies kupu-kupu yang dilindungi, yang terbanyak pada famili Papilionidae, atau lebih khusus ke kupu-kupu sayap burung? Mungkin ini jawab oleh Bu Peggy saja, silakan Bu Peggy. Ya, kalau ditanya mengapanya, ini memang riwayatnya sudah sangat lama ya, mungkin sudah 30 tahun lalu ketika pertama diusulkan untuk dilindungi itu ya memang kebanyakan hanya kupu-kupu sayap burung dan kupu-kupu raja gitu kan. Dan untuk menambahkan lagi, sebetulnya beberapa tahun belakangan ini kita menambahkan 6 jenis dilindungi itu ya. Ada beberapa jenis yang belum dilindungi, yang termasuk kupu sayap burung dan kupu raja itu ada masing-masing 3. Dan itu kita memperjuangkannya juga cukup berat gitu kan. Jadi apalagi terhadap kupu-kupu yang lain ya, yang memang mungkin masih belum terlalu banyak diperhatikan gitu. Jadi sebetulnya
kita sangat menyambut baik gitu kan peran serta dari sains warga ini, sehingga kita juga mungkin dapat di kemudian hari memetakan, oh ya, distribusinya spesies ini memang sudah sangat terbatas gitu kan, atau apa, sehingga kita bisa menetapkan syaratnya, misalnya apakah dia memang sangat terancam punah atau rawan punah ataupun aman-aman saja gitu. Jadi memang selama ini ya kita berbasis pada yang sudah ada pada saat itu diterapkan sekitar 30 tahun lalu gitu ya. Untuk mengajukan kembali ya kita memang perlu data-data gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Peggy dan sahabat Pongabat untuk pertanyaannya. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang mana? Nah, ini dia pertanyaan dari Diahwara Restiati. Selamat malam, izin bertanya, apakah ada dampaknya bagi keberlangsungan hidup kupu-kupu apabila sayapnya rusak atau robek atau terkena asap fogging atau pestisida? Terima kasih. Nah, silakan Bu Peggy untuk menjawab, nanti mungkin Mas bisa menambahkan jawaban Bu Peggy. Ya, dampaknya kalau sayap rusak dan robek sih sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Mungkin karena memang dia sudah terbang cukup lama, sudah kawin mudah-mudahan gitu kan. Jadi keberlangsungan untuk si betinanya itu bisa meletakkan telur dan telurnya menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu dewasa kembali, itu siklusnya bisa berlanjut. Tapi ketika kupu-kupu itu terkena asap fogging atau pestisida, nah itu sangat parah ya. Kupu-kupu tidak akan bisa bertahan dalam lingkungan yang tercemar pestisida gitu. Jadi ini memang yang harus diperhatikan ya, walaupun sayapnya masih mulus gitu, baru keluar istilahnya dari selubung kepompong, tapi langsung terkena pestisida ya dia pasti akan rusak, akan mati gitu kan. Sedangkan kalau yang memang di habitat alami, walaupun sayapnya sudah rusak karena terbang, misalnya sudah 10 hari terbang atau berapa, masih lebih aman malah dia. Saya rasa mungkin sudah dapat menjawab ya. Apakah Mas Farik ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Bu Peggy? Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Sekarang kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin, nah ini pertanyaan untuk Mas Farik nih. Dari Najma Milah di Instagram. Permisi, mau bertanya, kalau mengambil data dari kupu Nesia, misalnya dalam proses identifikasi atau deskripsi suatu spesies, cara menampilkan sitasinya seperti apa? Terima kasih. Nah, silakan Mas Farik untuk menjawab. Untuk kita masih sangat minim sih untuk apa namanya itu deskripsinya. Jadi namanya itu kita sangat open ketika ada orang yang mau volunteer untuk menuliskan deskripsi. Berarti untuk di aplikasi kita masih sangat minim deskripsinya. Kemudian kalau untuk mengutipnya seperti apa, kalau menurut saya, iya boleh mas. Kalau di burung Nesia dikutipnya yaitu ada di apa namanya itu di frequently FIQ seperti itu. Nanti kita bisa sitasinya memakai itu, di dalam situ ada petunjuknya seperti itu. Nanti tinggal buka-bukanya saja. Masih akan dikembangkan juga ya, dan ini mungkin jadi satu pas. Dan itu sangat butuh masih banyak sekali pekerjaannya. Benar, Bu. Oke, siap. Ya memang siap. Kita masih menampilkan foto-foto kan untuk identifikasi kupu-kupu. Jadi untuk ciri-ciri pembedanya dan lain-lain itu pasti akan harus menyusul belakangan gitu kan. Tapi kalau kita memang menunggu lengkap itu akan makan waktu sekali gitu kan. Jadi kita waktu itu semangatnya ya sudah, yang penting kita sudah ada dulu panduannya seperti apa. Jadi orang bisa mengidentifikasi berdasarkan foto. Biasanya kupu-kupu pun umumnya masih bisa dibedakan berdasarkan foto, kecuali beberapa marga tertentu ya memang harus dilihat kembali ciri-ciri pembedanya lagi seperti apa. Tapi umumnya sih kita bisa melakukan hanya cukup dari foto. Jadi untuk deskripsi karakter penting itu masih akan ditambahkan belakangan oleh tim intinya. Ya, terima kasih Bu Peggy dan Mas Farik. Jadi memang Kupu Nesia ini baru launching
bulan lalu ya, jadi masih akan panjang juga untuk pengembangannya. Dan mungkin jadi pertanyaan penutup ya dari sahabat Mongabay kali ini, coba tolong kita pilihkan satu pertanyaan penutup untuk malam ini. Nah, mungkin ini unik nih pertanyaannya dari Ulfi Faizah. Di depan rumah saya ada pohon mengkudu. Tiap pagi ramai sekali kupu-kupunya. Kalau malam mereka menghilang. Biasanya mereka pergi kemana ya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari Bu Peggy. Nanti Mas Farik menambahkan kembali. Silakan Bu Peggy. Iya, biasanya pohon mengkudu memang dikunjungi kupu-kupu untuk bunganya, gitu kan? Karena memang menyediakan banyak nektar bunga. Gitu. Dan kalau malam mereka menghilang ya semua jenis kupu-kupu ya rata-rata memang ketika sore gitu mereka pasti mencari tempat roosting ya, disebutnya roosting itu ya untuk berteduhnya mereka, untuk istilahnya tidur sampai keesokan harinya ketika matahari cerah mereka mulai terbang lagi. Singkatnya demikian. Jadi mereka pasti ada tempat pohon roosting ya disebutnya. Bisa sebetulnya bisa pohon apa saja, pohon peneduh seperti itu. Baik, terima kasih Bu Peggy kalau mau ditambahkan. Mungkin kalau saya ketika pagi pengamatan atau malam ketemu kupu-kupu biasanya di balik daun sih mereka mungkin istirahatnya. Ada berapa yang di balik daun seperti itu tambahan. Oke, tapi kalau lagi ngumpul di pohon mengkudu pagi-pagi bisa diamati juga ya dan di-upload di Kupunesia gitu ya Mas Farik ya. Benar sekali. Boleh. Baik, terima kasih banyak sahabat Mongabay yang sudah bertanya ke Bu Peggy dan Mas Farik. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ya bagi Mas Bu Peggy dan Mas Farik. Seperti apa sih visi dan misi dan mungkin tujuan dari Kupunesia sendiri? Dan bagaimana kalau sahabat Mongabay yang sudah beramai-ramai nonton dan berusaha mencerna apa yang disampaikan Bu Peggy dan Mas Farik malam ini bisa ikut bergabung dan juga turut berkontribusi terhadap konservasi warga untuk kupu-kupu melalui Kupunesia. Silahkan Bu Peggy. Untuk bergabung sangat mudah sekali ya, tinggal pergi ke App Store dan download aplikasinya. Kemudian jika memang karena kami di sini juga komunitas ini bervariasi ya. Kami belum membentuk komunitas resmi, tapi ya paling enggak sudah adalah yang kita sebut sebagai butterfly entusias atau penggiat kupu-kupu. Nah, di sini bervariasi sekali. Ada yang memang sudah advance gitu ya, sehingga bisa menjadi tim verifikator. Bisa ada juga yang memang baru pemula gitu. Jadi kami sama-sama belajar lah istilahnya kan. Bagaimana ini gitu kan. Spesimen ini apakah jenisnya betul ini atau apa gitu kan, kami mempunyai wadah di WA group juga gitu kan sehingga bisa membantu satu sama lain. Jadi untuk berkontribusi mungkin Mas Fari bisa lebih menjelaskan bagaimana proses untuk seorang pertama mendaftar di Kupunesia. Aduh, halo? Iya. Oke. Kalau untuk visi kita inginnya orang Indonesia, warga Indonesia memiliki kedaulatan data sendiri. Jadi kita sebagai warga Indonesia tahu apa sih kupu-kupu itu, mana sih yang terancam, mana sih yang sekarang itu invasif dan lain-lainnya. Itu visi kita dan bisa memetakan. Kalau bisa pun kita akan ingin membuat field guide. Jadi banyak beberapa buku panduan atau buku identifikasi itu yang menciptakan bule lah istilahnya, kesalahannya seperti itu. Jadi ada Pak Sukada, Mdana Berai. Kita ingin, apa nih, kira-kira orang Indonesia bisa membuat buku tentang kupu-kupu Indonesia sendiri, seperti itu. Dan untuk melakukan hal itu, atau mewujudkan impian kita itu, kita perlu banyak orang. Kita perlu kebersamaan warga Indonesia untuk semangat mendata dan juga melestarikan kupu-kupu. Karena itu adalah proyek kita bersama menurut saya. Oke, kalau untuk mau orang awam pertama kali ingin mencoba berkontribusi, step by step-nya seperti apa Mas Farik? Selain setelah download aplikasi di App Store seperti yang Bu Peggy sudah sampaikan. Oke, jadi ketika sudah download, bisa langsung diklik di checklist itu, ada warna highlight register. Jadi diklik register saja, masukkan email, kemudian keterangan lainnya. Kemudian nanti akan kita sortir.
pernahkah pengamatan kupu-kupu, di mana domisili, dan lain-lainnya. Bedanya dengan Burungnesia, di aplikasi Kupunesia itu ada fitur untuk mengupload foto. Nah, itu yang mempermudah kita untuk peneliti amatir atau yang benar-benar newbie untuk ikut berpartisipasi. Jadi ketika dia nggak tahu spesiesnya, harus berusaha dulu yang jelas, nggak langsung upload ini apa, nggak bisa. Ini belajar dulu, kira-kira apa, dilihat di field guide-nya, panduan lapang di aplikasi, terus di-upload fotonya, nanti bakal kita verifikasi. Karena memang komunitas kupu-kupu, penggiat kupu-kupu, masih kalah jauh dibandingkan dengan burung jumlahnya dan juga intensitas. Jadi, kita sangat welcome pada siapapun. Oke, baik. Terima kasih Mas Farik. Tapi mungkin Bu Peggy dengan Mas Farik juga bisa lihat ya, Sahabat Mongabay juga sepertinya banyak yang sangat tertarik. Jadi semoga Sahabat Mongabay yang tertarik dengan konservasi kupu-kupu bisa coba untuk mulai. Mungkin seperti yang Mas Farik katakan, bisa berkomitmen juga untuk menjadi kontributor Kupunesia dengan semangat yang sama dengan rekan-rekan lain. Dan pastinya terima kasih banyak juga untuk Bu Peggy yang hari ini sudah membagikan banyak sekali ilmu-ilmu baru kepada saya dan maupun Sahabat Mongabay semua. Dan juga terima kasih kepada Mas Farik yang sudah mengenalkan kita ke Kupunesia gitu ya. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga membuka wawasan Sahabat Mongabay semua. Dan seperti biasa saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Sahabat Mongabay yang sudah sangat antusias dan interaktif sekali diskusi kita kali ini. Saya ingin ingatkan juga ke Sahabat Mongabay yang mungkin tertarik untuk baca artikel-artikel mengenai kupu-kupu, bisa kunjungi www.mongabay.co.id karena kita juga sudah banyak mempublikasikan artikel mengenai kupu-kupu. Dan juga jangan lupa follow Instagram @mongabay.id, follow juga Twitter @mongabay.id, like Facebook page Mongabay Indonesia, dan subscribe YouTube Mongabay Indonesia dan TikTok Mongabay Indonesia. Dan tadi jika ada Sahabat Mongabay yang terlewat diskusi kita hari ini secara live streaming, bisa kembali menonton rekamannya di YouTube Mongabay Indonesia. Dan kalau untuk follow Kupunesia bisa di mana Mas Farik? Di IG bisa, ada kupunesia.id, silakan dicek. Nanti kita akan membuat konten-konten interaktif yang menggugah semangat untuk selalu pengamatan kupu-kupu. Oke, terima kasih Mas Farik. Nah itu di bawah sudah kita tampilkan ya, @kupunesia.id. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Peggy dan Mas Farik. Semoga tetap lancar dan tetap semangat untuk mengembangkan Kupunesia dan konservasi kupu-kupu di Indonesia. Terima kasih banyak Sahabat Mongabay semua. Kita akan bertemu di Bincang Alam episode selanjutnya. Ini menarik juga karena mungkin bocoran sedikit. Ternyata ada sebuah ekspedisi yang menemukan sebuah spesies yang sudah lama hilang gitu, atau ditetapkan hilang dan ditemukannya di Indonesia. Jadi itu mungkin sedikit bocoran untuk Sahabat Mongabay untuk ditantikan di Bincang Alam minggu depan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Masih bersama saya Akita Farsita di Bincang Alam Mongabay Indonesia. Selamat malam semuanya, salam lestari, semoga sehat selalu, sampai jumpa. Selamat malam Bu Peggy dan Mas Farik. Terima kasih, salam. Terima kasih.